Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan. Dah sehari Kak Noh cuti ni. Jadi hari ni Kak Noh nak kongsi dengan kawan-kawan. Kak Noh buat kudapan kawan-kawan. Kudapan dia ialah daripada buah sayur yang paling pahit. Peria. Kak Noh nak buat kerepek kawan-kawan. Kerepek peria. Simple dan mudah. Nanti kawan-kawan cubalah. Ni nampak ni besar ni. Tiga nak buat sebabnya yang makan Kak Noh je. Pahit kan. Tapi bila dah goreng elok, insyaAllah dia tak pahit. Okey, resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan. Ini ialah bahan-bahan untuk kita buat kerepek peria ya. Okey, kita ada tiga ketul peria yang telah Kak Noh bersihkan. Kak Noh rendam sekejap dengan garam dan tos kering-kering ya. Ini masih lagi basah. Nanti kita sebelum petu kita anu sikit lah. Sebab bila basah sangat nanti dia tak akan rangup. Dia akan lemau lepas sejuk ya. Jadi kita kena pastikan dia betul-betul kering. Kalau boleh kita perah ya. Supaya dia air dia tu tak melekat lah. Okey. Ini ialah tepung. Bistari. Kak Noh guna tepung bistari original ya. Tepung bistari original. Kawan-kawan letaklah dalam 3 cawan ke 4 cawan. Ikut banyak kawan-kawan punya nak guna dia punya tepung ya. Lepas tu Kak Noh letak 3 sudu tepung jagung. 3 sudu tepung beras untuk mengekstrakan lagi rasa dia. Okay. Dalam ni tak perlu lagi letak perasa sebab tepung bistari tu dah ada rasa. Okay. Kita tinggal kacau agar tepung jagung dengan tepung bistari tu dia merata lah. Okay. Ni dah cukup. Macam ni sahaja. Kita tak perlu banyak. Ada juga orang letak telur tapi Kak Noh tak ada. Ini Kak Noh gaul terus dan terus kita goreng. Itu sahaja ya. Okey kawan-kawan, ni nampak Kak Noh perahkan sedikit ya. Kak Noh letak tisu kat bawah dia sebab kita tak nak dia ada air, okey. Supaya dia kering. Tapi janganlah perah tu sampai kita nak ronyokkan kita punya peria tu. Kak Noh potong bulat-bulat gini ya. Kalau biji yang muda Kak Noh tak buang lah. Biar gini je. Yang tua-tua tu kawan-kawan buang lah bijinya. Okey. Ni tengok masih ada air. Kak Noh dah tos dah tapi masih ada air. Jangan terlalu banyak air ya. Nanti dia akan lemau. Okey. Ni nampak air dia masih banyak. Okey. Ni. Kak Noh lapik dengan tisu. Apa? Tisu dapur ya. Supaya dia lebih kering sedikit. Tapi jangan kering betul-betul pula. Takut nanti tepung kita tak meresap dengan peria kita. Kita cukup sekadar. Bagi dia kering sedikit tidak berair sangat. Okey, ni kita guna tisu dapur. Okey. Ini cara Kak Noh lah. Kawan-kawan mesti ada cara sendiri kan. Dan kita kalau kita selesa dengan cara kita silakan. Dan kita juga hargai cara orang lain. Okey. Okey. Kering macam ni. Kita. Ni kalau boleh 2-3 jam lagi lah. Supaya dia 2-3 jam. 1 jam macam tu. Untuk dia lebih kering. Okey. Ni kita ambil tepung kita. Kita letak sikit dulu. Okey. Kalau boleh. Kalau misalnya kurang. Kan tambah tepung ya. Sebab nanti. Kawan-kawan punya tu tak garing. Okey. Jangan letak semua ya. Nanti kawan-kawan tos lagi. Supaya tepung tu tak ada melekat banyak sangat dekat peria kita. Kadang orang letak banyak sangat kan. Kat tepung tu sampai peria tu dah hilang lah dia punya tu. Kita tak nak lah terlampau tebal juga. Ya. Yeah? Kita ada penapis kita tapis ya. Yeah? Dia kan masih basah. Jadi kita pastikan dia melekat elok. Lepas tu nanti kita akan biarkan dia. Jangan tebal sangat lah. Kita tapis-tapis sikit. Kita ayak-ayak sikit ya. Okay. Kita gaul lagi. Boleh lagi lah. Okay. Kita tambah tepung. Dan tepung kita ada kan. Kena pastikan betul-betul ya. Kita agak tekan-tekan sedikit supaya tepung tu betul-betul melekat dekat kita punya peria. Tapi dalam masa yang sama jangan tebal sangat. Okey.
Kak Noh nak bagikan kawan faham betul-betul sebab itu Kak Noh ulang, ya. Ni. Kita tengok macam lembab-lembab sangat tu lah. Tambah tepung. Gaul lagi. Ni. Nampak? Dia salut elok kan? Tapi jangan tebal juga. Okey. Kita ambil penapis. Kita tapis lah. Ya, Kak Noh guna yang ni tadi. Okey. Ni macam dah lekat gini kan? Haa, ni. Kawan-kawan buat gini. Okey, kita ayak. Sampai tepung dia tu tak adalah. Sampai banyak kan? Haa, gini. Alhamdulillah, ya Allah, kawan. Allahu Akbar. Minta maaf dia. Biasalah, ni adalah ada hitam kan? Dia ada sulak. Jadi dia macam agak bersin sedikit. Nampak ni? Okey. Dah macam ni. Nampak dia melekat elok ni. Okey. Kita salut elok. Kita salut elok ni. Kawan-kawan panaskan api dan kita goreng, ya. Kita step by step lah kalau yang ni dah buat lagi macam tu. Jangan terus buat banyak-banyak gitu, ya. Nanti dia punya kualiti tetap cantik pula. Okey, kawan-kawan. Minyak kita dah panas. Kita masukkan peria kita, ya. Minyak betul-betul panas, ya, kawan-kawan. Ini pun tak berapa nak panas sangat ni. Okey. Dia mula-mula padan. Lepas tu kita kawan-kawan kena slow sikit. Okey. Sebab apa? Nanti dia akan menyebabkan. Nanti dia garing kat luar. Dalam tak masak. Jadi kita mula-mula besar api. Lepas tu kawan-kawan kecil kan. Kalau tak nanti dia tak jadi, kawan-kawan. Dia nanti garing kat luar. Dalam tak masak. Ya. Kawan-kawan kena ingat tu. Dia proses ni, masak yang tahan-tahan ni, garing-garing ni, kawan-kawan kena pastikan betul-betul dia garing, ya. Jangan terlalu banyak juga, nanti kan dia berimpit, dia tak masak, ya. Okey, ni jangan kacau warna sangat. Dia kena biar dia tersalut elok. Lepas tu kita kena kacau gali-gali gini lah. Okay. Pastikan warna dia betul-betul keperangan dan dia betul-betul garing, ya, kawan-kawan. Okey, kawan-kawan, nampak ni? Dah warna perang kan? Dia kita nak tahu dia betul-betul kering. Dia dah tak berbuih-buih tau. Ha, kita kena tunggu sekejap lagi. Jangan takut dia tak hangus, ya. Dia memang warna dia agak sedikit ni. Okey. Kalau tak nanti dia tak akan. Dia akan cepat lemau. Sebab kita tahu ni kita dah potong nipis pun. Kalau tak betul-betul kering. Nanti kawan-kawan akan dapat peria yang tak garing, ya. Kena pastikan. Nanti sejuk dia terlemau maknanya kita gagal. Okey. Satu lagi cara untuk bagi kawan-kawan yang tak pandai nak apa, tak berapa faham nak cara nak bagi masak betul-betul ni, begini. Masak setengah masak, okey, dah setengah masak dan bawa ke perang tu, angkat semua peria kita ni, angkat semua, lepas tu kita tunggu minyak tu panas lagi sekali dan goreng. Insya-Allah dengan cara double fry macam tu pun boleh kalau kawan-kawan yang tak berapa biasa sangat, takut nanti dia tak berapa cantik kan. Tapi ni tengok minyak ni dah mula tak berbuih, nampak tak? Maknanya kita punya peria ni dah masak. Okey? Dah garing. Betul-betul garing, ya. Kalau betul-betul masak, insya-Allah dia akan tahan, ya. Tak adalah berbulan, tapi tahanlah seminggu tu dia cantik, masih garing lagi, ya. Okey, ni nampak dia dah cantik, kita angkat. Jangan takut warna dia gelap tu bukan sebab dia hangus, ya. Dia memang kan garing macam ni sebab dia kita nak bagi dia betul-betul garing. Okey, kawan-kawan, nampak? Dah siap? Nampak ni? Ha, cantik. Nak tahu dia garing atau tak? Bila kawan-kawan patahkan, dia tak ada lagi lemau, ya? Nampak? Dia patah tu terus patah. Dia kalau tak garing, dia tak akan patah macam ni. Maknanya bila patah macam ni, dia memang cukup-cukup garing. Nah. Memang garing. Nah. Jadi, kawan-kawan kena pastikan dia betul-betul garing, ya. Ni. Ha, nampak? Itu memang betul. Sebab itu kalau kawan-kawan tak dapat nak pastikan dia garing, buat double fry. Double fry itu maknanya menjamin kawan-kawan punya peria, keripik peria ni, dia garing, ya, kawan-kawan. Okey, ni Kak Noh dah tunjuk. Kawan-kawan boleh kongsi. Kawan-kawan nak meniaga, silakan. Okey. Simple dan mudah bahannya. Tak banyak modal pun kita kalau nak buat meniaga. Cuma Kak Noh pesan macam itulah.
jaga kerangupan tu betul-betul rangup. Bila kita patahkan peria tu tak patah, maknanya kita dah kira tak jadi. Ya, maknanya kena goreng. Tapi kalau dua kali goreng, kalau dah garing macam ni, goreng lagi dia akan jadi macam pahit pula ya. Okey, pastikan dia betul-betul garing ya, macam Kak Nong buat tadi ya. Okey, resipi senang dan mudah. Kawan-kawan boleh cuba ni. 3 biji pun Kak Nong dapat satu balang besar ni rasanya. Okey, sejukkan dulu. Nanti kita masukkan dalam bekas. Okey, resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Nong. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Nong. Salam sayang dari Kak Nong. Assalamualaikum. Selamat mencuba.